Kita tengok bab 1 semula. Sebab saya dah buat bab 2, 3, 4, 6. Tingkatan 4 dah hampir habis lah eh. Untuk cara saya lah dengan TikTok lah eh. So kita kena pecah 2 untuk membantu anak-anak analisis. Sebab soalan bab 1 ni kalau pelajar tengok, dalam SPM tahun lepas tak ada soal. Tak ada soal. Dan dalam SPM 2021, tolong tengok betul. Dia soal konsep. Maksudlah, maksud. Apa itu kedaulatan? Dan dia soal ciri kedaulatan. 1.1 ada, 1.2 ada. Dan SPM ulangan baru ini, yang bulan 8 baru ini, 1.4 di soal. Kepentingan kedaulatan. Jadi pelajar nampak ya, antara yang belum disoal ialah 1.3 lah kan. Tapi kalau kita tengok trend kepada pengujian soalan ini, 3 negeri saja soal. Perak, set 2. Nanti awak pelajar akan nampak set 2 eh. Perak set 2 disoal 1.1, 1.2. Terengganu sama. Pahang 1.2, 1.4. Jadi kita tengok kebanyakan soalan negeri-negeri ini hampir samalah berbanding yang lain. Dan kalau kita tengok rujukan kita yang paling dekat pelajar ialah modul tiket 2x3. Cuba kita tengok balik pelajar. Ini paling dekat lah. Paling dekat ni maksudnya pelajar ada. Cuba pelajar tengok soalan saya yang pertama tu. Jelaskan ciri negara berdaulat. Ini agak-agak 1 point berapa pelajar? 1.2. Dan soalan ini kalau kita tengok, dia agak direct kepada buku teks. Ciri negara berdaulat, kalau kita tengok, pelajar boleh jawab, ciri negara berdaulat ialah pemerintahan. Dari situ kita dapat banyak uraian. Pemerintahan macam mana? Raja berperlembagaan. Apa lagi? Siapa yang memerintah? Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Dah dapat 2 poin di situ. Siapa pula yang bantu Agong? Dibantu oleh Perdana Menteri. Siapa pula bantu Perdana Menteri? Jemaah Menteri. Dia berkait-kait pelajar. Banyaknya markah yang ini. Untuk pemerintahan saja, kalau markah 4 pelajar, pelajar boleh dapat 4 minimum. Tapi bila periksa kita lupa lah. Itu belum masuk lagi kita masuk jawapan sempadan. Kita masuk lagi perundangan. Kita masuk lagi rakyat. Rakyat fungsinya apa? Rakyat kena taat lah Itu sebab ada buku teks ditetak gambar raja dan rakyat berpisah tiada tu kan. Kau tengok dekat modul tiket 2x3 ada soalan awak. Baik, itu soalan pertama pelajar. Soalan B, mengapa negara berdaulat diwujudkan? Perlu diwujudkan. Mengapa saya dah bagi tahu, kalau mengapa ni apa kita nak jawab? Mengapa sebab apa? Kenapa negara berdaulat? Adakah ini jawapan soalan kehebat? Ini masih fakta pelajar. Jawapan masih menekankan kepada politik, ekonomi, sosial. Sebab buku teks pun macam tu. Ini bukan pes kebat. Dari segi politik, kenapa negara berdaulat? Ini pertengahan tahun dah ada soal pelajar. Kita memerintah ni, tak ada orang boleh ikut penunjuk dia. Bermaksud kita boleh mentadbir ikut acuan kita sendiri. Orang lain COVID tak lockdown. Kita lockdown. Bukan lockdown sikit-sikit je. Lockdown banyak-banyak pelajar. Orang lain mungkin tak sekolah. Kita PDPR. Malaysia mungkin tak sama dengan negara-negara lain. Itu kita buat sebab kita nak mentadbir tanpa campur tangan dengan acuan kita sendiri. Contohnya kerajaan kita lah. Lepas tu kita nak apa lagi dari segi politik? Bila kita berdaulat pelajar, kita dapat menghasilkan ekonomi yang baik. Meningkatlah ekonomi kita. Kenapa meningkat? Percayanya pelabur kepada negara kita. Bagus Malaysia ni. Hebat. Malaysia boleh.
madani. Peluang pekerjaan banyak. Kenapa taraf hidup? Apa bukti peluang pekerjaan banyak? Pelabur datang. Apa bukti pelabur datang? Ramai orang luar datang kerja negara kita kan. Indonesia dalam bidang pembinaan, dalam bidang peladangan, Nepal dalam bidang apa? Nepal. Nepal kerja apa? Mungkin kilang, dia bagi perkhidmatan lah. Kilang boleh jaga kan? Nepal lah. Kalau Bangla, mungkin perkilangan kita nampak eh. Mungkin ada sikit peladangan. Kalau orang Filipina, mungkin dari segi pekerja sebagai sektor, pembantu rumah. Kenapa datang ke negara kita? Sebab negara kita banyak peluang pekerjaan. Kerana negara kita aman. Itu kita nampak. Dari segi sosial, itulah kita nampak. Kita nak negara kita berdaulat. Dan kalau kita tengok kebat dalam buku teks. Ini kita nak tengok betul-betul pelajar. Cuba kita tengok kalau soalan kebat dia keluar berkaitan dengan mesej. Apa yang kita nak jawab pelajar? Kalau mesej dia keluar, kalau petikan pelajar hurai berdasarkan petikan betul. Kalau ada dan kita jawab dua. Kalau poster kita poster. Kalau mesej sama saja. Pelajar kena baca, fahamkan isi tersurat dan tersirat. Kalau macam inilah apa mesej yang kita nampak. Bila kita baca, apa kata kunci yang kita nampak di sini pelajar? Apa yang kita nampak? Negara kita akan berusaha mempertahankan kedaulatan negara. Betul? Dan kita tidak akan berkompromi. Maksud kompromi pelajar? Bagi muka lah. Dengan mana-mana negara, kalau sikap ini merugikan negara kita. Betul? Dah ada dua markah. Dekat petikan saja ambil dulu. Yang ketiga kita nampak. Dia bagi contoh. Contohnya peristiwa Sulu, betul? Sulu menuntut Sabah daripada Filipina untuk Sabah melalui kerajaan Sulu. Kita tak kompromi sebab kita ada data. Kita ada fakta. Kita ada bukti. Ini nampak sini. Jadi pelajar, barulah kita ulas jawapan-jawapan lain. Ini menunjukkan bahawa pemimpin kita mempunyai karakter tersendiri. Hebat ni. Karakter kita macam-macam lah. Tengok semalam macam mana soalan bertanya tentang adakah tindakan Malaysia dalam adakah tindakan Malaysia begitu gigih dalam membantu Palestin dalam peristiwa pendudukan Israel. Kita kena buktikan. Hari ini, bukan hari ini pelajar, dulu pun dah ada dah. Itu kita kena buktikan. Soalan-soalan kebat macam ini, gila-gila macam ini, kita kena jaga. Baik, saya nak baca soalan analisis negeri-negeri bab satu. Pelajar mungkin catat. Kita tengok Terengganu. Apa Terengganu tanya? Terengganu ditanya yang pertama pelajar, takrif kedaulatan. Takrif kedaulatan. Takrif kedaulatan dua markah. Apakah kepentingan menjaga kedaulatan negara? Kenapa kita nak jaga? Dia tanya kepentingan lah. Di sini pelajar, 1.1 dan 1.3 ke 1.4 pelajar? 1.3. Baik. Kalau kita tengok dekat buku teks, 1.1, buka buku teks sekejap pelajar. Kita nampak. Di peringkat awal, bila kita katakan konsep kedaulatan, di mana kita nak ambil? Cikgu, saya nak ambil jawapan di mana? Jawapan pada muka surat 4. Dia ada kekuasaan, ada kewibawaan dan sebagainya. Jangan salahlah pada soalan ni. Kalau salah awak rasa ralat sangatlah. Kita dah banyak kali buat yang ini. Kekuasaan apa? Kekuasaan dalam menentukan pemerintahan. Kewibawaan kita dalam pentadbiran negara. Apa bukti dia? Buktinya kita berjaya merdeka. Apa bukti dia? Kita berjaya membentuk Malaysia tahun 63. Banyak jawapan kita boleh bagi pelajar. Ini untuk soalan ini. Dan kalau kita tengok kepentingan, buka 1.3 pelajar. 1.3. 1.2. Kelas ini ada dapat modul YAPIM ke? Tak dapat. Cikgu Kero tak bagi kelas ni. Tak apalah, nak buat macam mana. Kita dapat 40 saja. Baik. Kepentingan mewujud negara berdaulat. Saya sebut bila kepentingan, jawapan kita mesti politik
ekonomi sosial. Kepentingan dari segi pentadbiran tadi kita dah buat eh. Tengok balik. Oh macam ini eh. Menjalankan tanpa campur tangan pihak luar. Okey, kita nampak di situ. Kemakmuran ekonomi eh. Nampak gambar Tun Razak. Sosial kita macam mana. Kita memberi sumbangan. Ini membantu kalau pelajar baca. Sebab bila kita tengok soalan percubaan negeri lain, kita tengok buku teks. Tengok kebat dia pelajar. Pendek saja. Setiap negara di dunia hari ini mengamalkan pelbagai jenis kedaulatan. Cadangkan, itu soalan dia. Cadangkan langkah mempertahankan kedaulatan. Apa awak nak, langkah awak nak mempertahankan kedaulatan? Apa langkah awak? Takkan saya akan belajar silat. Orang nampak macam tak logik, no kan? Apa langkah awak nak mempertahankan kedaulatan negara kita? Ya, kita mesti pastikan negara kita ni, rakyat kita ini bersatu padu. Ada nilai toleransi. Bila ada dua nilai ini pelajar, dia akan mewujudkan negara yang aman dan harmoni. Datanglah negara mana pun nak serang, kita akan bekerjasama untuk memerangi negara ini. Ini pentingnya. Kita tak nak jadi zaman penjajah dulu. Waktu itu tak ada lagi kan. Dan sebaliknya lah. Senang soalan Terengganu. Sabah tak ada. Okey. Tengok lagi soalan pelajar. Tak banyak bab satu ini. Yang paling banyak bab dua dan bab tiga pelajar ya. Bab dua dan bab tiga ini tolong jangan skip bab ini. Sembilan. Tengok sikit lagi. Melaka tak ada. Okey, tak banyak. Nampak baru satu je. Terajaya, Bintulu, Selangor. Macam tak ada je. Kulai. Dari sini letak satu je pelajar. Analisis. Saya akan baca lagi sikit. Okey, Pahang pelajar. Jelaskan ciri-ciri negara berdaulat. Ciri-ciri. Pak markah. Ini soalan istri pelajar ya. Bila jumpa perkataan jelaskan, biasanya kita jawab fakta dengan huraian lah. Kalau ada contoh, lebih baik lah. Itu standard lah. Yang ini ciri-ciri ialah 1.2. Ada 4 ciri tadi lah. Ingat balik lah. Kalau, boleh tak saya bagi fakta je? Boleh? Ada 4 ciri. 4-4 je awak bagi. Pemerintahan awak bagi, rakyat, sempadan. Itu semua makam saja. Walaupun dijelaskan. Okey. Mengapa kita perlu pertahankan kedaulatan negara? Ini kebat saja. Ini dah kebat. Kenapa kita perlu pertahankan? Di segi politik apa? Bukan. Itu bagaimana ini? Mengapa? Sebab apa? Sebab apa kita perlu pertahankan kemerdekaan negara kita? Sebab kita lihat betapa sukarnya kita nak mendapat kemerdekaan. Bagi contoh, kerana kemerdekaan kita ini melibatkan pengorbanan ramai tokoh-tokoh, bukan? Kita kata sukar nak dapat merdeka. Kenapa? Ada ramai tokoh-tokoh ban. Di sini pelajar bagilah contoh. Contoh siapa? Yang terkorban untuk mendapatkan kemerdekaan negara. Ramai pejuang-pejuang kita terkorban. Dan sebagainya. Baik. Mengapa kita perlu pertahankan kedaulatan lagi? Supaya ekonomi kita ni terus apa pelajar? Terus meningkatlah. Kalau tak orang lain datang jajah kita. Ini kita pun dah dijajah Penjajahan tanpa kita sedar ialah penjajahan dalam bentuk makanan, dalam bentuk minuman. Minuman paling banyak pelajar. Orang jajah kita cukup banyak minuman. Kita tak nak minum dah kopi O. Kita nak minum apa? Kopi-kopi dahsyat-dahsyat teh. Teh O tak main. Teh O tak dah. Dulu kalau mak saya kecil-kecil dulu pelajar, pagi-pagi penuh teh O atas meja. Tak ada lain pelajar. Teh O tak ada. Tak pernah tanya, mak tak ada ayah lain ke? Tak pernah Itu je ayah. Pergi sekolah, TO. Balik sekolah, TO. Petang, TO.
malam TO. TO yang pagi tadi tak habis, minum lagi malam. Kedai ais tak ada. Itu saya sejuk je, sejuk je. Pagi je. Tengah-tengah minum, semut penuh lagi sini. Semua dah masuk. You know macam mana? Tak sedap. Dulu masa tu tak tahu apa. Orang, patutlah belajar tak pandai minum makan semut. Orang dah kawan saya cakap, oh patutlah. Ada semut masuk dalam mulut, patut ingat belajar payah. Orang cakap kan? Nampak belajar eh? Baik. Jadi kita nampak di sini pelajar. Saya cuba tengok satu contoh soalan. Kita nak jawab lebih berfokus pelajar eh? Baik, soalan yang berkaitan dengan bab ini, negeri Terengganu. Takrif kita dah tengok kepentingan. Satu lagi soalan Perak. Perak ciri moden betul? Ciri moden aspek pindaan. Jadi saya amat berharaplah pelajar, bila kita nak kuasai bab ini, kita dah tahu dah kita nak buat apa betul?